ini kursusok. Duduk begini, kakinya diculurkan, tangannya begini. Nabi duduk begini. Ya kemudian yakhtabi, ikhtiba itu begini. Tangannya dilipat ini. Ikhtiba kadang ini, ikhtiba dengan, Nabi sering ikhtiba juga dengan curbannya. Ikhtiba itu adalah, kata orang Arab tuh, ikhtiba itu adalah tembok sandarannya orang Arab. Jadi kalau nggak ada, kan duduknya di padang pasir. Kalau nyandar nggak ada, begini. Udah enak gini sudah, bisa ketiduran nanti. Enak sekali sudah. Ini aman. Ini ikhtiba. Ini sudah aman sudah. Ini ikhtiba, jelas? Nah, atau begini. Tadi kalau hadis yang terakhir begini. Jadi duduk Nabi ini adalah duduk. Duduknya Nabi. Meniru boleh akan tapi ada saat. Kemudian masalah tarabbuk. Lah kenapa kok tidak ada tarabbuk disebutkan? Tarabbuk termasuk jalsah ibadah. Duduk ibadah itu ada pertama iftirash. Iftirash. Ini iftirash. Iftirash itu begini. Ini duduk ibadah. Tawarruk ini ibadah. Tarabbuk ini ibadah. Di saat tidak bisa sesuai dengan cara sholat itu, wanita atau orang yang kena udur sakit, maka tarabbuk sila. Ngadep kiblat begini. Di saat tidak bisa duduk iftirash sama tawarruk sila. Sila. Maka tidak disebutkan di sini. Jadi tadi duduk selain daripada duduk ibadah begini. Selesai ya? Itu nanti dilanjutkan.